Pasca kabar hilangnya putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Kang Emil, kini akun Instagram anaknya yakni Emeril Khan Mumtaz dibanjiri doa dari warganet pada Jumat 27 Mei 2022. Meski Eril jarang mengunggah di akun Instagramnya, hal itu tak menepis warganet menunjukkan rasa pedulinya kepada anak Gubernur Jawa Barat itu. Diketahui netizen mengirimkan ucapan doa agar Eril yang terseret arus saat berenang di Sungai Arde Swiss segera ditemukan dalam kondisi selamat. Dikutip dari tribunjabar.id pada Jumat 27 Mei 2022, tampak Instagram Eril hanya memiliki 29 postingan. Terlihat ia memiliki sekira 90 ribuan pengikut di akun Instagramnya. Tampak doa-doa bagi Eril tertulis terutama di kolom komentar postingan terakhirnya yang diunggah pada 15 November 2021 lalu. Sejumlah warganet juga berharap agar Eril segera ditemukan. Tak hanya itu, ada juga netizen yang mendoakan proses pencarian Eril supaya diberikan kemudahan dalam segalanya. Sebelumnya diketahui kabar hilangnya Eril telah dibenarkan oleh adik Kang Emil LP Nazmuzzaman. LP mengatakan keponakannya saat itu tengah berenang bersama adik dan temannya pada Kamis 26 Mei 2022 lalu. Eril dikabarkan hilang saat ingin naik ke permukaan, namun ia terseret arus sungai yang cukup deras. Insiden itu terjadi di siang hari waktu Swiss dengan kondisi cuaca cerah. Diketahui Eril sempat mendapat bantuan dari temannya. Sesaat setelah kejadian, tim SAR dan polisi Swiss pun langsung diterjunkan untuk membantu proses pencarian Eril. Meski proses pencarian sempat dihentikan lantaran kondisi yang sudah gelap, namun pencarian akan kembali dilanjutkan hari ini, Jumat 27 Mei 2022 waktu Swiss. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!